Setiap manusia yang merasakan kehidupan di hari ini pasti tidak akan pernah lepas dari yang namanya masa lalu. Sampainya hidup kita di hari ini meniscayakan adanya rangkaian peristiwa yang telah dilalui sebelum-sebelumnya. Itulah masa lalu. Ada masa lalu yang baik, indah, dan menyenangkan. Sebaliknya, ada pula masa lalu yang buruk, kelam, dan menyeramkan. Apapun itu, statusnya tetaplah masa lalu. Maka dari itu, sangatlah penting bagi kita untuk mengilmui manajemen masa lalu, agar kita mampu menjadikannya sebagai cambu perbaikan dalam merancang masa depan. Allah Subhanahu wa taala qol, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tandur nafsum ma qaddamat lighat wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun.